Kita bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini kita akan mereview yaitu hal-hal unik di dalam hutan ya. Nah, ini pertama kali kita temukan bambu, kata orang bilang ini bambu pati lele ya. Nah, ini dia. Jadi jenis dari bambu pati lele ini, ruas yang ini berhadapan sama ya. Nah, ini dia. Saling berhadapan. Ini sangat unik karena bambu seperti ini sangat jarang sekali ditemukan dengan ruas yang seperti ini atau cabang seperti ini ya. Nah, inilah banyak orang mengatakan ini adalah bambu pati lele. Mungkin kawan-kawan itu lebih paham lagi, yang pencinta bambu dia lebih paham apa nama jenis bambu seperti ini. Dan ini juga sepertinya jenisnya hampir sama dengan bambu yang tadi. Jadi ruasnya berhadapan, bersebelahan ya. Nah, ini jadi dua lagi ya. Ini sangat unik. Kita coba mencari lagi, siapa tahu ada bertemu hal-hal unik di sekitar hutan bambu ini. Dan ini juga ada jamur unik ya. Ini jamur unik. Jadi ini saya tidak tahu ya. Ini lukisan apa? Tapi ini bermotif ya. Nah, ini. Sangat cantik sekali jamurnya. Dan jamur ini sepertinya tidak bisa dikonsumsi, tapi memiliki keunikan. Ini juga kita temukan bambu unik. Jadi ruasnya ini tidak menyatu ya, hampir membentuk bambu pati lele. Tapi dia tidak berhadapan, cuma ini tidak menyatu. Sangat jarang menemukan bambu yang tumbuh seperti ini. Dan juga kita menemukan satu lagi bambu unik, yaitu cabangnya beda ya. Ini, nah, ini dia. Ini juga seperti bentuk pati lele. Ini satu cabangnya. Nah, luas sangat unik sekali. Dan ini juga sangat langka ya, susah juga ditemukan bentuk bambu seperti ini. Kita coba lihat di bambu ini, siapa ada lagi ketemu bambu uniknya. Demikianlah petualangan kita kali ini. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.